Breaking news, berita paling mengejutkan daripada Mahkamah Kuala Lumpur. Akhirnya secara rasmi, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan banduan Najib Razak tidak boleh bebas dari penjara Kajang. Cukup-cukup dahsyat, cukup-cukup sial. Hasil daripada sumpah laknat banduan Najib Razak akhirnya bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia diisytiharkan kalah lagi dalam satu prosiding perbicaraan mahkamah. Banduan Najib Razak diumumkan tidak boleh menjadi tahanan rumah di istananya. Ini adalah kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, banduan Najib Razak, yang semakin tersiksa dan menderita di dalam penjara rakyat. Cukup-cukup mengejutkan. Bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, banduan Najib Razak, disahkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Dato' Amarjit Singh, mengumumkan secara tergempar permohonan semakan kehakiman banduan Najib Razak ditolak untuk menjadi tahanan rumah. Kenapa dan mengapa penyamun Billion A ini kalah lagi dan tumbang dalam mahkamah secara rasmi 3 Julai 2024 sebentar tadi? Untuk makluman, 3 juta liamno, untuk makluman macai-macai pembangkang dan seluruh dunia, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia banduan Najib Razak gagal mendapat kebenaran untuk meneruskan semakan kehakiman untuk menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di dalam istana rumahnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi secara rasmi menolak tindakan undang-undang banduan Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang memohon untuk menjadi tahanan rumah atas perintah tambahan daripada Agung ke-16. Saya ulang. Cukup-cukup luar biasa, cukup berani. Hakim Yang Arif lagi bijaksana, Dato' Amarjit Singh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang tidak takut mati dan tidak takut dibom C4, memutuskan banduan Najib Razak kalah dan ditolak tindakan undang-undangnya secara muktamad untuk menjadi tahanan rumah di dalam skandal jenayah rompakan 1MDB dan SRC 42 juta ringgit. Apa sudah jadi banduan Najib Razak? Sial, cukup sial, malang, sangat malang. Semua ramalan Jufazli Syih Ahmad 2 minggu lalu adalah tepat dan benar-benar berlaku hari ini. Semua maklumat sulit yang saya bocorkan beberapa bulan lalu menjadi kenyataan hari ini. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebiji dengan keputusan mahkamah yang dibocorkan oleh Jufazli Syih Ahmad ini beberapa bulan lalu. Yang Arif Hakim Dato' Amarjit Singh memutuskan secara rasmi semua affidavit yang mendakwa kewujudan titah tambahan oleh Agung ke-16 untuk membebaskan banduan Najib Razak ditolak sebentar tadi
di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ini adalah kekalahan kali ke-100 yang sangat-sangat memalukan legasi politik banduan Najib Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Kesian, cukup kesian. Penyamun kaya raya bilion A yang besar kabelnya di seluruh dunia tersungkur kalah dan tumbang lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila dikantoikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, banduan Najib Razak tidak layak untuk menjadi tahanan rumah dan tidak boleh keluar dari penjara Kajang. Apa komen 3 juta Ali UMNO? Macam mana bosku boleh kalah lagi? Macam mana Jufazli Syamak boleh tahu awal keputusan mahkamah bosku ini? Betul kan semua apa yang aku ramalkan? Betul semua. Keputusan sulit mahkamah yang dibocorkan awal-awal oleh Jufazli Syamak 2 minggu lalu. Pakcik-makcik Otto Arum, persoalan pokok. Kenapa penyamun bilion A yang sangat kebal konon-kononnya, yang sangat kaya, yang besar kabelnya di negara ini boleh kalah di dalam Mahkamah Kuala Lumpur secara rasmi hari ini? Kenapa dan mengapa banduan Najib Razak gagal menjadi tahanan rumah di istana rumahnya secara rasmi hari ini? Kenapa dan mengapa hakim memutuskan banduan Najib Razak kekal berada dalam penjara Kajang dan tidak boleh menjadi tahanan rumah secara muktamad hari ini? Pertama, sumpah laknat banduan Najib Razak memakan dirinya sendiri. Dulu banduan Najib Razak kata, wallahi wabillahi watallahi, kalau saya menipu, maka sayalah yang hancur dalam percaturan kuasa ini. Kun fayakun, disebabkan banduan Najib Razak menipu sepanjang prosedur perbicaraan mahkamah ini, menjual nama agung atas izin kuasa Allah Yang Maha Kuasa, bekas Perdana Menteri, penyamun, penyangak, perompak duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit ini kalah secara mengejut. Tidak boleh bebas dari penjara Kajang dan tidak boleh menjadi tahanan rumah. Ya, ini adalah sebab musabab. Sebab besar kenapa banduan Najib Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, tersungkur lagi di dalam mahkamah. Banduan Najib Razak diketawakan oleh seluruh dunia dan diketawakan oleh 34 juta rakyat. Diisytiharkan secara rasmi oleh Hakim Dato' Amarjit Singh, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu tidak layak untuk menjadi tahanan rumah. Mahkamah mendedahkan buat kali pertama. Semua bukti yang dikemukakan oleh banduan Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah berkaitan perintah addendum, perintah tambahan dari Agung ke-16, hanyalah kabar angin semata-mata. Maka disebabkan perintah tambahan oleh Agung ke-16 dilihat sebagai bukti tipu, bukti yang direka-reka, bukti hearsay yang tidak sah dalam perbicaraan mahkamah, akhirnya dengan sangat-sangat berani Yang Arif Hakim Dato' Amarjit Singh mengumumkan secara rasmi bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia banduan Najib Razak
tidak boleh menjadi tahanan rumah. Mahkamah Kuala Lumpur memutuskan semua affidavit daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Datuk Wan Rosli Wan Ismail tidak menunjukkan pengetahuan secara langsung mengenai kewujudan perintah tambahan lembaga pengampunan diraja itu. Wow, wow, wow. Benar kata-kata saya. Banduan Najib Razak dikantoikan, ditelanjangkan dan dimalukan oleh hakim hari ini. Menjual nama Agung ke-16 dalam keadaan tidak ada arahan bertulis daripada lembaga pengampunan diraja untuk membenarkan banduan Najib menjadi tahanan rumah. Semua maklumat sulit yang saya bocorkan 2-3 bulan yang lalu, 2 minggu lalu, membuktikan saya di pihak yang benar. Banduan Najib Razak kantoi menipu depan hakim, menjual nama Agung ke-16 dalam keadaan Agung tidak pernah memutuskan secara bertulis untuk membebaskan banduan Najib dari penjara kajang. Dato' Amarjit Singh, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkata, kedua-dua affidavit yang difailkan oleh saksi pertama, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang itu hanya memetik kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang dikatakan wujud tita tambahan daripada Agung ke-16 untuk membebaskan banduan Najib sebagai tahanan rumah. Hakim turut menambah, banduan Najib Razak selaku pemohon semakan kehakiman tidak pernah mendapatkan Tengku Zafrul untuk mengesahkan kewujudan tita tambahan daripada Agung ke-16 sejak awal lagi. Paling sadis, paling mengerikan. Kedua-dua affidavit daripada dua saksi utama daripada Parti UMNO, iaitu Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang, adalah dianggap sebagai kabar angin tulen semata-mata yang tidak ada kaitan dengan tita tambahan Agung ke-16. Ini bermaksud secara tersurat, secara terbuka, Agung ke-16 telah dijual nama baginda oleh banduan Najib dan peguam hebatnya Tan Sri Syafi'i Abdullah untuk menipu hakim sepanjang proseding semakan kehakiman ini berlangsung. Cukup menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Dengan sangat-sangat berani, hakim menelanjangkan dan membogelkan peguam banduan Najib Razak, iaitu Tan Sri Syafi'i Abdullah. Menipu depan hakim, menipu dalam mahkamah. Mereka-reka menokok tambah tita tambahan Agung ke-16 yang kononnya banduan Najib dibebaskan dari penjara kajang dan boleh menjalani hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Saya ulang. Hakim menolak permohonan banduan Najib Razak untuk menjadi tahanan rumah adalah kerana dua affidavit yang difailkan oleh Parti UMNO, yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang, adalah rekaan semata-mata kabar angin tulen, hearsay, hanyalah bukti dengar cakap yang tidak ada merit di sisi undang-undang dan perlembagaan untuk membebaskan banduan Najib dari penjara kajang. Akhirnya, keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebiji dengan semua pendedahan rahsia Jufazli Syed Ahmad beberapa bulan lalu dalam Malaysia. Inilah kebenaran yang
disembunyikan oleh peguam hebat banduan Najib Razak Tan Sri Syafie Abdullah. Inilah kekalahan yang mana banduan Najib Razak tidak mahu 34 juta rakyat tahu, yang mana bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia Kantoi menjual nama agung dan menipu hakim guna nama agung ke-16. Kalau anda semua perasan, saksi-saksi yang ditampilkan oleh banduan Najib Razak adalah orang-orang yang bukan berpangkat yang di-Pertuan Agong. Inilah kesilapan besar dari segi strategi undang-undang yang ditampilkan oleh penyamun Bilion A ini. Ramai orang tidak perasan banduan Najib Razak sepanjang proseding semakan kehakiman gagal meminta bantuan daripada Agung ke-16 untuk menjadi saksi utama di hadapan hakim dalam permohonan untuk menjadi tahanan rumah. Apabila banduan Najib Razak tidak tahu membezakan jawatan Timbalan Perdana Menteri, jawatan yang di-Pertuan Agong dan jawatan Menteri Besar Pahang, jauh bezanya bagai langit dan bumi, maka inilah yang menghancurkan usaha banduan Najib Razak untuk bebas dari penjara kacang. Dupang sangat dupang. Banduan Najib Razak fikir Zahid Hamidi adalah yang di-Pertuan Agong ke-16. Sedangkan Agung ke-16 itu adalah Al-Sultan Abdullah yang tidak pernah menulis apa-apa surat rasmi kepada hakim dan mahkamah untuk banduan Najib menjadi tahanan rumah. Inilah kelemahan peguam-peguam banduan Najib Razak yang kantoi menjual nama agung dan menipu mahkamah atas nama agung ke-16. Saya sudah beri amaran awal-awal. Banduan Najib Razak dan Parti UMNO bersama peguam hebatnya tidak boleh menjual nama agung hanya semata-mata untuk membebaskan banduan Najib yang tersiksa dalam penjara rakyat. Saya sudah bagi amaran awal-awal beberapa bulan lalu. Banduan Najib Razak confirm kalah kerana menipu mahkamah dengan taktik menjual nama agung untuk menjadi tahanan rumah. Hasilnya, endingnya, ramalan saya tepat, bosku. Hakim mengumumkan anda sebagai bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia tidak ada kuasa dan tidak ada hak untuk keluar dari penjara Kajang untuk menjadi tahanan rumah dengan cara menjual nama agung dan menipu mahkamah. Ini adalah kekalahan yang menjadi tamparan yang cukup hebat, yang cukup memalukan kepada banduan Najib Razak, kepada Zahid Hamidi, kepada Menteri Besar Pahang dan Parti UMNO yang kantoi menipu, menjual nama agung untuk agenda politik peribadi. Kekalahan ini membuktikan banduan Najib Razak tidak ada keistimewaan undang-undang, tidak berada di atas undang-undang dan perlembagaan untuk menjadi tahanan rumah dalam rumah istananya. Kesilapan terbesar dan kedupangan terbesar banduan Najib Razak ini adalah dia bersekongkol dan berkomplot bersama Zahid Hamidi, bersama Menteri Besar Pahang, bersama Parti UMNO
menipu agung, menipu hakim, menipu mahkamah dan menipu 34 juta rakyat untuk bebas dari penjara kacau. Tengku Zafrul, satu-satunya menteri dalam kabinet kerajaan agung, satu-satunya pemimpin UMNO yang awal-awal lagi berani mati mewakili agung ke-16 melawan arus dan menentang permohonan semakan kehakiman banduan Najib Razak kerana titah tambahan agung ke-16 tidak pernah mengumumkan untuk banduan Najib menjadi tahanan rumah. Tengku Zafrul telah memberi signal awal-awal dalam permohonan affidavitnya mengkantoikan banduan Najib Razak bersama Zahid Hamidi, bersama UMNO, menokok tambah, merekayasa dan menyalah tafsir keputusan Lembaga Pengampunan Diraja oleh Agung ke-16. Bertitik tolak daripada kekalahan ini, ia membenarkan semua kata-kata saya. Banduan Najib Razak sampai mati dalam penjara rakyat Pakcik Makcik Otto Arum. Kenapa Agung ke-16 tidak mahu membantu banduan Najib Razak dalam permohonan semakan kehakiman ini? Kenapa Agung ke-16 tidak mahu menjadi saksi utama dalam prosiding semakan kehakiman banduan Najib Razak di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur? Kenapa Agung ke-16 tidak mahu mengeluarkan arahan atau dokumen bertulis hitam putih bagi membantu banduan Najib Razak menjadi tahanan rumah di hadapan hakim? Mari saya bocorkan rahsia. Keputusan Hakim dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini membuktikan kesetiaan mereka kepada raja dan negara. Saya tahu penyokong-penyokong banduan Najib Razak di dalam kerajaan dan pembangkang serta seluruh dunia mengamuk dan sakit hati apabila Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengkantoikan banduan Najib Razak gagal menjadi tahanan rumah kerana menjual nama agung, menyerahkan bukti palsu, mereka-reka dokumen bertulis yang tidak pernah ditandatangani oleh Agung ke-16 untuk beliau menjadi tahanan rumah. Kesilapan banduan Najib Razak adalah beliau gagal memujuk Agung ke-16 untuk menjadi saksi utama bagi membebaskan beliau dari penjara kacau. Kenapa? Hal ini kerana Agung ke-16 tidak mahu bersekongkol dan berkomplot untuk membantu pengkhianat petualang perompak penyamun penyangak dan pembunuh bernama banduan bosku ini yang terus-menerus merompak duit rakyat, duit negara berpuluh-puluh bilion ringgit sehingga hari ini di seluruh dunia. Ya, ramai orang tidak tahu kenapa Agung ke-16 tidak mahu menjadi saksi dalam prosiding semakan kehakiman ini. Kerana Agung ke-16 tidak mahu merompak duit SRC 1MDB bersama bosku untuk menghancurkan ekonomi politik negara, untuk menghancurkan 34 juta rakyat. Agung ke-16 tidak mahu menjadi badut politik bosku, menjadi puppet politik bosku untuk beliau bebas dari penjara kajang. Hanya semata-mata untuk tutup semua kesalahan jenayahnya merompak 1MDB 50 bilion ringgit yang menjadi kemaluan terbesar kepada negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Kes ini, bosku kalah teruk kerana tidak ada mana-mana kabel besarnya atau tangan-tangan kait politik di seluruh dunia atau elit-elit politik, oligarki-oligarki pencatur kuasa yang mahu membantunya untuk menjadi tahanan rumah. Kenapa? Kerana bosku inilah penyamun besar yang tamak
yang gila, yang lagak dan gatas mencuri duit rakyat Malaysia untuk membengkrapkan ekonomi negara. Daulat tuanku yang dipertuan aku, Patik mewakili 34 juta rakyat ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kejujuran tuanku sebagai agung ke-16 yang tidak mahu membebaskan banduan Najib Razak dari penjara Kajang dan tidak mahu banduan Najib menjadi tahanan rumah. Adalah silap jika banduan Najib Razak fikir agung ke-16 akan membantunya dalam kes rompakan 1MDB. Skandal saga rompakan terbesar di dunia ini. Ya, adalah salah jika banduan Najib Razak, banduan Rosmah dan keluarganya fikir agung ke-16 akan bersekongkol dan berkomplot dengan mereka untuk merompak duit 1MDB rakyat Malaysia. Kerana hakikatnya, agung ke-16 Al-Sultan Abdullah tidak pernah mencuri satu sen pun duit 1MDB rakyat Malaysia. Seperti mana bosku yang kantoi merompak 50 bilion ringgit dalam 1MDB di peringkat antarabangsa. Inilah punca dan sebab musabab kenapa agung ke-16 tidak mahu menjadi saksi utama dalam permohonan semakan kehakiman banduan Najib Razak untuk menjadi tahanan rumah. Di saat-saat akhir, orang yang hanya mahu membantu dan mempertahankan penyamun tarbus ini adalah Zahid Hamidi dan Menteri Besar Faham. Kedua-dua individu ini bukanlah berpangkat yang dipertuan agung ke-16. Kedua-dua individu ini, Zahid Hamidi dan Menteri Besar Faham, tidak boleh melangkaui kuasa yang dipertuan agung ke-16. Tidak boleh menjual nama agung ke-16. Tidak boleh mewakili agung ke-16 dalam mahkamah untuk membebaskan banduan Najib Razak dari penjara Kajang. Oleh itu, hakim memutuskan banduan Najib Razak kalah teruk hari ini dengan sangat-sangat memalukan dan tidak boleh menjadi tahanan rumah. Hebat, sangat hebat. Percaturan kuasa agung ke-16 menyelamatkan negara dan 34 juta rakyat daripada terus dirompak oleh banduan Najib Razak ini. Sombong dan angkuh, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan, perompak yang paling teruk di dunia ini, syok sendiri bertepuk sebelah tangan, menjual nama agung ke-16, menipu hakim guna nama agung ke-16. Sedangkan agung ke-16 tidak berminat untuk dikambing hitamkan oleh banduan Najib Razak dalam kes rompakan 1MDB ini. Kebenaran ini tidak boleh disembunyikan oleh sesiapa. Dan saya sebagai kingmaker baru politik dunia, sayalah orang yang paling layak untuk membocorkan semua rahsia ini. Sebagai timbang tara, saya menyokong penuh keputusan yang arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Dato' Amarjit Singh, yang memutuskan banduan Najib Razak tidak boleh bebas, tidak boleh keluar dari penjara Kajang. Saya juga menyokong penuh keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Kerajaan Agong, Kerajaan PMX, yang cukup berani menegakkan rule of law untuk tidak membenarkan banduan Najib Razak menjadi tahanan rumah dalam istana rumah penyamun 1MDB itu. Ini adalah signal politik daripada Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar dan Kerajaan Madani di Putrajaya. Datuk Seri Anwar membuktikan janji-janji PRU15 lalu. Penyamun 1MDB bernama banduan Najib Razak tidak layak untuk dapat pengampunan penuh daripada agung ke-16. Banduan Najib Razak tidak layak untuk keluar dari penjara Kajang. Banduan Najib Razak yang merompak negara ini sampai licin tidak layak untuk menjadi tahanan rumah. Kekalahan banduan Najib Razak ini adalah kemenangan untuk 34 juta rakyat, kemenangan untuk negara Malaysia tercinta.
Ini membuktikan cash is king. Tidak ada kuasa untuk membeli hakim, untuk membeli mahkamah di negara berdaulat ini. Pak cik mak cik Otok Arum. Ini membuktikan kebenaran kata-kata saya bahawa mahkamah Malaysia tidak terletak di bawah kuasa penyamun bilionaire bapa cash is king yang sangat kaya raya di dunia untuk menghancurkan sistem undang-undang dan sistem kehakiman negara. Yang membuktikan kebenaran kata-kata saya. Hakim-hakim dan mahkamah Malaysia tidak terletak di bawah kuasa elit politik maupun parti UMNO di dalam negara ini. Memalukan banduan Najib Razak yang sangat kaya raya bilion A hasil merompak 1MDB tidak mampu untuk menang dalam mahkamah sehingga menangis darah kekal berada dalam penjara kajang. Saya Jufazli Syih Ahmad yang tidak ada duit, yang tidak ada kabel. Saya boleh menang dalam semua kes-kes politik yang dibuka oleh banduan Najib Razak, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Ismail Sabri. Tetapi orang miskin ini boleh menang dalam mahkamah negara yang berdaulat dan merdeka. Checkmate and game over 100 kali. Bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia banduan Najib Razak yang diisytiharkan kalah buat kali ke-100 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa banduan Najib Razak tidak layak untuk menjadi tahanan rumah dan perlu meringkuk dalam penjara rakyat sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Banduan Najib Razak, penyamun paling berkuasa di dunia, tidak ada kuasa lagi dalam mahkamah rakyat Malaysia. Kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Raja-Raja Melayu, saya Jufazli Syih Ahmad ingin mengisytiharkan sokongan penuh saya kepada Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar Ibrahim yang tidak takut dibom sifu, berani menegakkan kedaulatan undang-undang, berani menegakkan keadilan undang-undang untuk rakyat yang dirompak sampai licin oleh banduan Najib Razak dalam syarikat 1MDB. Kepada bosku, kesian cukup kesian. Tidak ada satu orang pun yang boleh membantu anda untuk bebas dari penjara kajang sekalipun duit anda bertimbun-timbun seperti Gunung Everest di bank-bank seluruh dunia. Jangan lupa pulangkan balik duit 1MDB 50 bilion ringgit yang hang rompak bersama banduan Rosmah, yang hang rompak bersama Jolo dan kabel-kabel besar hang di seluruh dunia. Saya ingin ingatkan, riwayat politik banduan Najib Razak berakhir hancur dan pupus atas kekalahannya setelah diisytiharkan secara rasmi banduan Najib Razak tidak layak menjadi tahanan rumah dan kekal tersiksa dalam penjara kajang. Checkmate and masuk perangkap 100 kali bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia yang gelojoh menangkap Jufazli Syih Ahmad 2016 yang lalu, yang mana akhirnya menyaksikan Jufazli Syih Ahmad ini hidup bebas mentertawakan banduan Najib Razak yang menangis dalam penjara kajang. Game is over. Banduan Najib Razak yang hancur oleh sumpah laknat sendiri di dalam Masjid Allah. Sekian. Tabik Spring Agung ke-16, Tabik Spring Kerajaan Anwar Ibrahim, Tabik Spring Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menghancurkan penyamun, penyangak, perompak, pengkhianat, petualang dan pembunuh bersiri di dalam penjara neraka rakyat. Terima kasih.